Keripik, keripik cau ibunya. Alah, kanggo lebaran ya teh. Alah, si ibu ya kuat rajin kiam. Padahal lami kene ibu. Lebaran teh kayak kabujang seep. Aduh. Aduh, aing wat gelis gitu nya aing. Sing pinter, sing bager nya, sing nurut ka orang tua aing nya. Alah. Wih, ti mana mak? Oh, seperti sawah, mohon ya. Miring amang ya, kak. Kampung Cilutung dengan Kampung Ciladap termasuknya kadusunan Kabandungan, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, sahabat. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Sahabat Jugala Channel, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan puasa ini dilancarkan dan diterima pahalanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Jugala Channel, saya sekarang lagi berada di sebuah perkampungan, yaitu Kampung Cidadap, sahabat. Termasuknya kadusunan, masih kadusunan Kabandungan, Desa Pakalongan, sahabat. Dan di sini saya tidak sendiri, tentunya bersama si A ini ya. Di sebelah sini, sahabat ya. Dan di sini terlihat suasana perkampungannya sangat indah sekali. Dan tidak sengaja saya mampir-mampir dulu, sahabat ya. Akan lebih ke sini lagi, sahabat ya. Dan di pagi hari ini, sahabat, sekitaran pukul 9 atau 10, sahabat, dan suasana di perkampungan ini sangat riuh atau sepi, sahabat, ya, karena mungkin ke kebun atau ke sawah, sahabat. Mantul sekali suasana pemandangannya, sahabat, ya. Ini berdekatan dengan Cilutung, tetapi ini termasuknya Kampung Cidadap, sahabat. Mantul, mudah-mudahan saya bertemu bersama warga, sahabat ya. Mantul suasananya. Memang sudah ada rumah yang permanen, tetapi di sini masih banyak juga yang masih rumahnya klasik, sahabat. Mantul. Ya, sekitaran pukul 9 atau 10, sahabat ya, suasananya sangat cerah sekali. Dan di sini saya pengambilan gambar atau videonya untuk menuju suasana pesawahan, sahabat ya. Dan terlihat sangat indah sekali di atas ini, sahabat ya. Tentunya saya lebih ke bawah lagi nanti melihat situasi keadaan di Kampung Cidadap ini, sahabat ya. Mungkin saya akan lebih menuju lebih ke sana lagi karena di situ masih ada pemukiman warga, sahabat, termasuknya masih kadusunan Kabandungan atau Kampung Cidadap, sahabat ya. Oke, saya lebih lanjut ke sana lagi untuk menelusuri perkampungan di Kampung Cidadap ini, sahabat. Dan saya akan mencoba lebih ke sini lagi, sahabat ya. Wih, tiba anak mak. Oh, seperti sawah, mohon ya. Miring amang ya, kak. Ah, biasa kanggo dina YouTube ari periode ya nama gitu. Kanggo perkampungan, nyanak perkampungan anu sae kita nu pesawahan. Oh, gimana wajang ini? Caket tapi mati manglit. Tatangi. Mohon mak, kapli dia mak. Sahabat,
Seperti biasa kalau di perkampungan ini selalu ada jamban ya, atau air atau MCK ya kalau di kota sahabat. Selalu di pinggir perumahan yang sangat klasik dan indah sekali sahabat. Mantul sekali, dan pesawahan di pinggir sangat terlihat menghijau sahabat ya. Dan suasana pemandangan ini sangat indah sekali, terlihat lebih ke pemukiman di sana sahabat. Alah, mantap sekali sahabat ya. Dan saya mungkin akan lebih ke sana lagi untuk melihat ada kolam dan MCK sahabat, atau jamban sahabat. Kita harus selalu berhati-hati karena jalannya sangat agak menurun sahabat ya. Mantap sekali sahabat. Nah, dan sangat unik sekali kalau jamban di sini mas sahabat ya. Selalu masih asri gitu. Nah, dan ada kolam-kolam di sini, jadi jambannya di sini ya, di pinggir, selalu di pinggir rumah sahabat. Saya akan menuju lebih ke sana lagi sahabat. Dan di pinggirannya warga di sini sangat aktif dan kreatif sahabat ya, karena di pinggir kolam atau balong sahabat, di pinggir rumahnya itu selalu ditanami bawang ya, atau tanaman ya sahabat. Bisa terlihat tanaman ini sangat subur sekali sahabat ya. Dan di pinggir-pinggirnya bisa terlihat juga selalu ada kandang ayam ya. Kalau sekarang mah pada dilepas ayamnya sahabat ya. Nah, dan untuk mendekati sini sahabat, dan terlihat juga di sini rumahnya yang sangat masih klasik sahabat. Mantul sekali sahabat ya. Pak, ngiring. Amang ka dieu. Nyenak gambar. Dama. Timanglit. Timanglit. Dan suasana pesawahan ini sahabat masih menghijau atau sangat indah sekali terlihatnya sahabat ya. Termasuk kan ini berdekatan dengan Kampung Cilutung, dengan Kampung Ciladap, termasuknya Kadusunan Kabandungan, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya sahabat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe sahabat. Kita akan berlanjut lagi untuk menelusuri perkampungan di sekitaran sini sahabat. Mantul sekali pemandangannya, padinya sangat menghijau, masih menghijau, sebentar lagi akan panen mungkin ya, beberapa bulan lagi sahabat. Ini termasuknya Kampung Cidadap sahabat. Sangat indah sekali ya ternyata sahabat di sini ya. Oke, lanjut, saya akan lebih ke sana lagi sahabat. Dan saya di sini menuju perjalanan seperti di kampung mah begini sahabat ya, terlihatnya sangat seperti biasa ya. Tetapi kalau musim hujan di sini tentunya jalan ini seperti ini licin, kita harus berhati-hati. Tetapi di sini mah sekarang mah lagi kemarau sahabat, jadi tidak licin sahabat. Mantul sahabat. Nah, dan di ujung sana sahabat bisa terlihat itu perkampungan Kampung Muncang atau Kadusunan Muncang, Desa Muncang. Nah, kalau di sini sudah beda desa sahabat, tetapi satu kecamatan. Di sini termasuknya Kampung Cidadap, Kadusunan Kabandungan, Desa Pakalongan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya sahabat. Sangat indah sekali ya sahabat ya. Mantul sekali. Sahabat, jadi aprak-aprakan ke kampung di sini saya harus melalui jalan setapak atau galengan sawah sahabat ya. Sangat indah sekali, karena untuk menuju perkampungan ke sana harus melintasi pesawahan dulu sahabat ya. Tapi kita harus mesti hati-hati karena takut jatuh sahabat ya. Mantul sekali sahabat ya. Dan ternyata di situ juga ada beberapa rumah ya. 1, 2, 3, dan kesananya juga ada. Itu termasuknya masih Cidadap sahabat ya.
dan saya akan lebih ke sana lagi sahabatnya. Mantul. Dan ada juga rumah di sini yang sudah permanen sahabat. Dan masih ada juga rumah yang masih klasik atau masih terjaga keasriannya sahabat ya. Terlihat bagus dan indah sahabat. Ini mah gak tahu tempat apa, dapur atau apa ya. Mantul. Nah beginilah suasana kalau di kampung Cidadap. Alah. Nuju naon sih emak. Ibu nuju naon. Ngiring amang. Ngiring. Nuju naon eta teh. Alah. Ternyata sahabat enggak tidak sengaja saya melihat ibu lagi ngagoreng cau, katanya bikin apa keripik. Oh, bikin keripik. Allahu Akbar sih. Ibu pun ternyata ngiringnya nak. Aduh. Keripik cau ibunya. Alah, kanggo lebaran ya teh. Alah, si ibu ye kuat rajin kieu. Padahal lami kene ibu. Lebaran teh kayak kabujeng seep. Aduh. Ah, sangat rajin sekali tuh sahabat, lihat ini mah punten ibunya tuh. Ah, ini kalau suasana di kampung mah begini sahabat. Jadi sebelum lebaran juga mempersiapkan bukan kue kalau di kampung mah. Kalau kue buat orang kota tidak asing lagi sahabat. Tetapi menu-menu kalau di perkampungan seperti keripik cau, saroja, keripik singkong tuh. Mantul pisan. Nah, beginilah sahabat suasana perkampungan seperti di kampung ya, beginilah gitu keadaannya, sama seperti kampung saya juga begini sahabat. Kalau orang tua saya mau lebaran juga mempersiapkan buat lebaran sahabat. Keren sekali ya. Sarang ibu saha ieu teh? Mak saha mak? Air duka cenah isin sahabat teu sawios ya gitu da ieu mah kanggo kanggo pengambilan gambar tak iya rajin pisan geningan ibu iya nuju ngagoreng keripik cau sahabat. Mantul sekali. Dan saya selalu diiringi sama bocil-bocil ini yang kasep dan gelis sahabat. Yo, mantul sekali. Sararaum ai saum alhamdulillah. Ente sekolah libur, sekolah agama libur. Aduh, libur sahabat nih. Anak-anak kecil juga di perkampungan selalu main, gak seperti di mall atau di perkotaan sahabat ya. Tentunya seperti di kampung mah jalan-jalan atau ngabeberang di pinggir sawah sahabat ya. Sangat senang sekali dan sangat aktif sekali ainya. Aduh, aing wat gelis gitunya aing. Sing pinter, sing bagernya, sing nurut ke orang tua ainya. Alah aing. Ibu mah hatur nuhunnya. Abi bade ngabujeng kapelih ditu deui mah. Sangat ramah sekali ya. Kalau di perkampungan sahabat ya, sangat ramah-ramah sekali warganya dan sangat antusias sekali untuk mempersiapkan hidangan buat menu lebaran sahabat ya tentunya. Nah, di sini terlihat suasana pemandangan sangat indah sekali. Terlihat suasana pesawahan sangat menghijau sekali dan di seberang sananya ada rumah juga sahabat. Dan kemungkinan saya nggak bakalan ke sana karena terlalu jauh saya untuk menuju ke jalannya sahabat ya. Saya untuk melihat menunjukkan saja itu ada beberapa rumah di sekitaran sini sahabat ya. Mantul sekali ternyata kampung Cidadap ini ya, kadusunan kabandungan. Dan di sini masih banyak rumah juga yang masih klasik dan struktur pembangunannya sangat masih dijaga keasriannya sahabat. Tentunya di sini masih ada juga rumah yang sudah permanen sahabat, walaupun jauh ke jalan tentunya biaya atau anggarannya bisa berlipat ganda sahabat ya, seperti akses jalannya karena sangat jauh sekali. Dan saya akan menuju lebih ke sana lagi sahabat. Oke, lanjut sahabat. Naik lagi sahabat. Nah, dan di sini sangat indah sekali ya. Di pinggirnya ada kolam sahabat tuh. Aduh, mantul sahabat. Saya lebih ke atas lagi. Saya sama sekarang lagi sambil dibarengin sama
bocil nih, aduh sahabat mantul sambil ngabeberang lah. Dan ada juga nih pepohonan, ada tanaman jeruk. Keren keren sahabat. Bagus. Alah, gak ada orangnya. Dan di sini juga terlihat ada musolah. Musolahnya jangkanya, masjid ya musolahnya. Ternyata ini memang sudah permanen sahabat ya, masjid atau musolah. Kalau masjid biasanya masjid jami itu masuknya ke Bandungan atau Cidadap di sana sahabat ya. Tapi di sini termasuknya mungkin ini musolahnya sahabat ya. Ini suasana perkampungannya sahabat. Juga MCK-nya sahabat ya buat musolah. Airnya. Bagus. Ini airnya sangat jernih sekali sahabat ya, bisa terlihat nih. Alah, mantul sekali. Herang sahabat. Keren 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 keren. Kita harus balik lagi sahabat. Ternyata kesini sahabat ya. Nah saya di atas sahabat ya, untuk melihat situasi lebih kesana lagi. Saya tidak mungkin kesana, memang di sana juga ada perkampungan sahabat, tetapi saya sangat jauh sekali. Nanti kita akan review lebih kesana lagi, tapi kapan-kapan sahabat ya. Tetapi saya untuk menelusuri sekitaran sini dulu sahabat ya, melihat situasi kondisi keadaan pesawahan di sini sangat indah sekali sahabat. Dan di sini di situ ada rumah juga, dan si Akang juga lagi ngarit sahabat. Mantul. Nah saya itu di tengah-tengah sahabat ya terlihatnya, karena di atas ada rumah juga sahabat. Keren keren sekali, keren keren keren, mantul sahabat ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita konten lah. Saya tenang ke pemandangan ya ya lah sama.
itu videoan. Wih, bade angkat ya teh. Wih. Oh, di palihan mana? Ah, Pak Ustad. Oh, mohon. Ah, biasa we ya. Milarian gambar. Kanggo pemandangan. Bangga. Arwi. Mangga. Pengawasan sasihan. Kami ngonan. Mangga. Ah biasa we amangan ngabeberang. Milarian anu sae ieu gambar.